Pemirsa, Polda Sumatera Selatan memberangkatkan 250 personil BRIMOB ke Papua. Pengiriman BRIMOB untuk menambah pasukan di Papua guna mengantisipasi aksi massa susulan. 250 personil BRIMOB ini akan bergabung dengan Polda Papua guna menjalankan misi keamanan. Upacara pelepasan personil ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan di halaman kargo Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang Jumat kemarin. Pengiriman pasukan ini sesuai dengan arahan Kapolri agar personil BRIMOB memberikan pelayanan serta keamanan bagi masyarakat Papua. Sementara dua kompi pasukan BRIMOB Polda Sulawesi Selatan, Jumat malam tadi juga diberangkatkan menuju Papua. Personil BRIMOB ini diberangkatkan melalui jalur udara dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Papua. Kepolisian berharap pengiriman tambahan pasukan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan stabilitas di bumi Papua. Bergerak dari satu tempat ke Komandan Regu.